شايفين الآن التشكيلة أمامكم وأعتقد أن ذكرنا pemain Kuwait dan kita saksikan kuat Kuwait seperti yang mengandalkan tim nasional Indonesia Marcus Isnan Ali dan sepertinya ada perubahan di lini tengah. Biasanya Firman dan mungkin Arif yang menang atas Australia. Baik, pemirsa, kick-off sudah dilakukan dan Anda menyaksikan tim tuan rumah Kuwait dengan kostum biru-biru dan tim nasional Indonesia seperti biasa dengan kostum kebanggaan merah putih. Ya. Sebuah pressure dari tim nasional Indonesia, masih bola berputar-putar di barisan. Kali ini Indonesia serangan balik. Oh, maaf. Langsung saja mendapat halangan yang cukup. Ya, sebuah peluang bagi Kuwait kali ini, pemirsa. Kita saksikan Bader pemain ini. Wah, berbahaya. Umpan silang. Berbahaya ada Azeli Azemi. Oh! Sebuah tendangan keras. Kali ini melebar ke sebelah kanan. Oh, sebuah tendangan ke arah gawang. Ilham memang mampu memilih ruang yang kosong sehingga sang Indonesia. Luar biasa, Bung. Luar biasa. Iya. Bambang Pamungkas, pemirsa. Gol bagi tim Indonesia. Sekaligus gol pertama di grup B. Ya, luar biasa. Sebuah setting gol yang cukup bagus berawal dari tendangan penjuru dan posisi Bambang yang tidak terkawal. Para pemain belakang Kuwait lupa siapa Bambang Pamungkas, pemain yang memiliki heading cukup bagus. Kita saksikan sekali lagi. Pemain yang memiliki lompatan cukup tinggi, Bung, kita lihat. Baik sekali, Bambang Pamungkas melewati pemain-pemain yang memiliki postur cukup tinggi di barisan pertahanan Kuwait. Dan assist dari Ismet Sofyan. Ismet seperti tahu. Oh, berbahaya, pemirsa. Oh, sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Walet. Wasit menunjukkan titik penalti. Ya, sepertinya pelanggaran dilakukan oleh M. Ilham. Saya tidak membahas. Bader. Ya, baik sekali. Penempatan bola yang sangat bagus dari Bader. Ketinggalan, M. Ilham melakukan sebuah kesalahan. Dan ini dimanfaatkan untuk lewat sektor sebelah kanan. Berbahaya. Oh! Untung saja. Ridwan. Sebuah umpan yang berbahaya. Oh, Bambang Pamungkas sepertinya sudah lebih dulu berada dalam posisi offside. Gampang sekali kehilangan bola juga pemain-pemain kita, pemirsa. Oh, sebuah peluang yang berbahaya. Oh, lagi-lagi konsentrasi yang sepertinya agak tidak ada pemain yang sama sekali ruang tembakannya sudah bagus, tapi tidak ada pressing. Tidak ada pressing. Samsul telat. Kemudian ruang tembak dari Bader berhenti terlihat posisi dari Maman. Tidak. Sebuah hasil yang baik dari peluang ini. Oh. Iya, pemirsa, hampir saja, luar biasa. Sebuah peluang bagi saat terakhir dari pertandingan ini. Kita saksikan lagi. Dan pemirsa, itulah akhir dari pertandingan antara Kuwait berhadapan dengan Indonesia. 2-1 kedudukan untuk keunggulan tim tuan rumah Kuwait. 2 gol oleh Bader dan 1 gol bagi Indonesia dicetak oleh Bambang Pamungkas. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.